101 Coffee House asal Pontianak yang merupakan satu di antara UMKM binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Terpilih mengikuti pameran internasional di Bali pada tanggal 25 hingga 28 Mei 2022. One One Coffee House ditunjuk langsung oleh Deputi Bidang UKM Kemenkop untuk mewakili Kalimantan Barat di pameran. Owner One One Coffee House, yakni Siti Masita, mengatakan bahwa sudah mendirikan usahanya sejak 2018. Dan sejak bergabung di BLUT sejak 2019 mulai dari saat membuat perizinan. Adapun produk yang akan dikenal oleh One One Coffee House, yakni kopi lokal jenis Liberica Sambas, Liberica Rasau, Liberica Kayong Utara, Robusta Punggur yang sudah dikemas dalam bentuk kemasan 250 gram. Setelah itu kita akan bertukar jadi bertukar nota kesepahaman bersama dan sekali lagi membubuhkan tanda tangan. Dan bersama-sama kita akan pegang untuk ditunjukkan ke depan. Demikianlah kita berikan aplaus hadirin sekalian penandatanganan nota kesepahaman bersama. Terima kasih. Diakuinya setelah pandemi melanda hampir 2 tahun, baru kali ini ikut pameran di luar Kalimantan Barat. Dengan mengikuti pameran ke Bali, kopi Kalimantan Barat bisa dikenal di luar bahkan sampai luar negeri dan Kalimantan Barat bisa masuk dalam peta kopi Indonesia.